Halo, Miss Nida. Nadia Ginanti. Ya. Kita tunggu teman-teman kita, semoga segera join juga ya. Oh, ada Kak Alipata. Halo, selamat datang, Kak. Halo, Mr. Edi. Selamat datang. Selamat datang Kak Merge, Mergresi dari Labuan Bajo. Jauh sekali. Semoga bisa ikut acaranya sampai akhir ya Kak ya. Teman-teman yang lain ini dari mana saja kalau boleh tahu sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Halo, ada Kak Latifa juga. Selamat datang. Sambil kita tunggu teman-teman kita yang lain untuk join ya, teman-teman. Nanti acaranya kita akan mulai pada jam 8 tepat. Nah, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Ya. Halo, selamat malam semuanya. Semoga teman-teman di sini semua di malam minggu yang syahdu ini nggak ada yang lagi galau atau lagi nggak bisa move on ya. Semoga semuanya dalam keadaan bergembira. Ya harus dong, kita harus gembira semua karena kan malam hari ini kita akan sharing-sharing tentang materi yang sangat luar biasa. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Untuk pertemuan kita yang pertama ini, kita akan berbincang-bincang tentang beasiswa dari pemerintah Polandia. Teman-teman di sini semua, apakah ada yang sudah pernah dengar atau bahkan sudah pernah mencoba beasiswa ini? Namanya beasiswa Ignacy Łukasiewicz. Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah nyoba? Oh, yeah. Kalau teman-teman penasaran, nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh pemateri kita yang luar biasa, namanya Kak Salahuddin Al-Ayubi. Oke. Okay. Oh iya, yeah. Di pertemuan kita hari ini, nanti sekitar 1 jam lebih 10 menit, kita nanti akan membahas tentang beasiswa ini. Dan juga ada tanya jawab. Jadi disiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya, teman-teman. Saya akan bacakan untuk rundown pada malam hari ini ya. Jadi nanti pukul 20.00 pas atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat akan ada
pemaparan materi dan selama 40 menit. Lalu ada sesi tanya jawab mulai jam 20.40 sampai jam 21.00. Jadi sekitar 20 menit nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab. Dan juga 10 menit terakhir ada closing statement, penutupan dan doa, seperti itu. Nah, kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Tadi kita belum kenalan, saya lupa. Iya, perkenalkan, di sini saya Fatika Mulidia. Teman-teman semua bisa panggil saya Tika. Saya juga salah satu student dari English Studio. Okay. Nah, saya akan bacakan CV secara singkat dari pemateri kita ya, teman-teman. Jadi beliau ini adalah Mr. Muhammad Solahuddin Al-Ayubi, atau bisa kita panggil dengan Kak Ayub. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan Master Degree in Mechatronic Engineering. Oke, beliau dulu menempuh pendidikan SMA di SMA Negeri 2 Jember. Lalu pada tahun 2013, beliau menempuh pendidikan S1-nya di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, dari CV-nya ini, wah sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi beliau ini sangat adalah salah satu orang yang sangat aktif, baik di kepanitiaan, lokal maupun yang ada di nasional. Karena beliau juga pernah bergabung menjadi panitia di acara Asian Games 2018. Lalu untuk pengalaman organisasi, beliau pernah bergabung sebagai ketua penelitian untuk penelitian robotik pada tahun 2014 sampai 2016. Beliau juga pernah menjadi pengajar di Rumah Baca Surabaya selama 2 tahun. Lalu juga ketua ekspedisi pulau-pulau terluar di Indonesia pada tahun 2017. Itu pengalaman organisasinya. Kalau untuk penghargaannya, waduh, ini luar biasa sekali teman-teman. Jadi beliau pernah menyabet juara 1 di acara National Unmanned Ship Contest awarded by Ministry of Research, Technology and Higher Education Indonesia pada tahun 2014. Big 8 International Roboboat Competition and Best Compact Design of International Roboboat Competition awarded by AUVSI Foundation dari Amerika Serikat. Oh, luar biasa sekali kan? Nah, udah penasaran bukan sama pemateri kita? Langsung saja saya undang Kak Ayu. Sambil kita menunggu pemateri kita gabung ya, teman-teman. Wah. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Kak, kabarnya di sana? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat-sehat selalu. Kak Tika gimana? Alhamdulillah, luar biasa juga, Kak. Kalau boleh tahu, sekarang jam berapa, Kak, di sana? Kalau sekarang tepat jam 3. 3 sore ya. 3 sore ya. 3 sore. Iya. Iya, 5 jam perbedaannya dengan Indonesia. Iya. Jadi kalau summer ini bedanya 5 jam. Bedanya 5 jam. Kalau nanti winter sekitar 6 jam. Sekitar 6 jam. 6 jam. 6 jam, okay. Ya. 6 jam, ya. Sering perubahan waktu ya, Kak, berarti di sana? Iya. Yeah. Jadi setiap setengah tahun atau 6 bulan, 6 bulan dia akan berubah. Dia akan jadi berubah. Jadi 6 jam. Kalau masuk summer, dia kembali lagi ke 5 jam. Kembali lagi ke 5 jam. Oh, 5 jam. Gimana, Kak, kuliahnya selama corona berlangsung ini di sana? Bener-bener challenging banget. Banget. Belajar bahasa. Bahasa Polandia sendiri. Kemudian. Dia harusnya direct, tapi lewat online. Begitu. Jadi menurut saya online. Ya. Jadi dirubah kalau sistemnya online semua gitu. Wah, luar biasa sekali, Kak, kalau dengar. Berarti belum new normal ya, Kak, di sana?
Belum. Oh, sudah, Belum. Oh, sudah normal. Sudah normal. Tapi ya seperti itu ya, keadaannya. Seperti itu keadaannya. Sekarang udah Sekarang ya udah dibuka ini semua. ya dibuka semua. Tidak ada Tidak lockdown, ada lockdown, cuman disarankan untuk disarankan memakai untuk memakai masker. masker. Masetski. Masetski. Ya, wah, luar biasa sekali Kak perjuangannya. Ya, langsung saja Kak, karena ini Oke. waktu kita juga cukup terbatas ya. Kak, boleh tahu nggak tentang penjelasan secara umum beasiswa yang saat ini Kakak terima tuh? Keren banget tuh Kak kalau saya dengar itu beasiswanya. Gimana tuh Oke. Kak, gambaran Oke. secara umumnya? Jadi saya Jadi sedikit saya menceritakan. sedikit menceritakan Nama nama stipendium saya atau stipendium beasiswa saya atau saya beasiswa yaitu saya yaitu Ignasi Ignasi Lukasiewicz sebenarnya. Lukasiewicz sebenarnya. Bukan Bukan Lukasiewicz ya. Lukasiewicz ya. Nah, tapi di Nah, situ ada huruf tapi di L situ tapi ada huruf L dicoret. tapi dicoret. Itu cara Itu bacanya cara W. bacanya W. Sedangkan Sedangkan Lukasiewicz. Nah, sedangkan Lukasiewicz. Nah, W sedangkan sendiri W sendiri dibaca V. Dibaca V. Lukasiewicz, ya. Lukasiewicz. Ya, jadi Lukasiewicz, begitu. ya. Jadi begitu. Jadi beasiswa Jadi ini itu sebenarnya beasiswa ini itu sebenarnya diberikan diberikan oleh pemerintah oleh Polandia pemerintah Polandia yang yang bernama bernama NAFA NAFA atau kalau bisa atau dibilang kalau bisa seperti dibilang seperti agensi agensi pendidikannya pemerintah pendidikannya pemerintah Polandia sendiri. Polandia sendiri. Jadi targetnya yaitu targetnya untuk yaitu untuk mendukung mendukung pertumbuhan pertumbuhan sosial ekonomi negara-negara yang berkembang. negara-negara yang berkembang. Contohnya Contohnya bisa di bisa di Indonesia, Indonesia, Malaysia, Malaysia, Vietnam, Vietnam, Thailand, Thailand, kemudian ada di kemudian ada di benua benua Afrika itu ada Afrika itu ada Ethiopia, Ethiopia, Zimbabwe dan beberapa Zimbabwe negara dan beberapa lainnya. negara lain. Nah, begitu. Nah, Dan gitu. Dan untuk untuk informasi, informasi beasiswa ini beasiswa ini dikhususkan dikhususkan untuk bagi teman-teman yang teman-teman yang sekarang sekarang sedang berfokus di berfokus bidang di bidang keilmuan teknik keilmuan teknik engineering. Engineering. Kemudian ada di kemudian bidang ada di bidang agriculture. Agriculture. Kemudian kemudian ada di bidang ilmu bidang pengetahuan ilmu alam dan pengetahuan alam hayati. dan hayati. Oke. 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 Sebentar nih, Sebentar mungkin nih, saya mungkin saya join lagi saya karena join lagi ada karena beberapa ada beberapa teman-teman komen. teman-teman komen. Oh, Suara iya. saya Suara bergema. saya bergema. Suaranya Oke. padahal Oke. di sini jelas. Oke, oke. Oke, oke. Boleh, Oke, Mister. oke. Saya, oke. Hai. Oke. Ya, mohon maaf ya teman-teman, ada kesalahan teknis. Jadi, saya akan coba untuk invite Mister Ayub lagi. Karena dari device saya tidak ada suara yang bergema. Saya coba lagi ya. Halo, 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 iya. sudah Kalau lancar dari kah? Sudah device saya lancar nggak kah? bergema, Kak. Kalau dari teman-teman apa masih bergema? Ya, sudah jelas kan teman-teman? Halo teman-teman, Halo gimana? teman-teman, gimana? Sepertinya sudah, Kak. Sudah, oke. Okay. Sudah, oke. Iya. Saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan lagi. Iya. Jadi, Jadi beasiswa ini memang beasiswa ini memang dikhususkan untuk dikhususkan teman-teman untuk teman-teman yang yang sekarang lagi sekarang bergelut di lagi bidang bergelut di bidang engineering. Engineering. Kemudian yang kedua Kemudian adalah yang kedua adalah agriculture. agriculture. Dan yang ketiga, Dan yang ketiga yaitu yaitu natural and life natural science. and life science. Begitu. Begitu. Jadi memang memang pemerintah Polandia pemerintah Polandia oh ini Oh, sepertinya masih ini. sepertinya masih ini, Miss. Masih ya? Atau saya copot Atau saya headset aja ya? copot headset aja ya? Oh iya, coba dulu Mr. Ayub. Oke. Gimana teman-teman? Masih bergema Gimana kah? teman-teman? Masih bergema kah? Ya, teman-teman mungkin bisa direspon dulu ya. Ya. Ini, Soalnya ini saya nggak pakai headset, jadi nggak bergema, Kak. Oke. Oh, Gitu. oke. Iya. Takutnya mungkin koneksi Takutnya ya? mungkin koneksi ya. Oh, Sebentar. masih. Oh, masih.
Oke. Ya. Masih bergema-gema? Halo. Halo. Teman-teman, bagaimana? Teman-teman, bagaimana? Masih bergema. Masih bergema. Kenapa ya? Jadi kemana, kenapa ini? Headset. Oke. Oke, sebentar. Mohon maaf, terjadi kesalahan teknis. Halo teman-teman, apakah sudah Halo, lancar teman-teman. semuanya? Sepertinya sudah aman nih. Oh iya. Oke, berarti masalahnya headset ini tadi, Kak. Masalah headset. Oke. Aman-aman. Sudah Aman. beberapa teman. Oke. Oke, kita bisa lanjutkan lagi ya, Oke. teman-teman dan Kak Ayu. Oke. Mohon maaf. Waduh, terima kasih Mr. Eddy. Oke, lanjut. Mistika. Saya Iya. jelaskan lagi ya, teman-teman. Jadi nama program saya yaitu program stipendium Ignasi Wukasiewicz, gitu teman-teman. Jadi beasiswa ini diberikan oleh pemerintah Polandia melalui lembaga yang bernama NAVA. NAVA ini kalau bisa dikatakan seperti Kementerian Pendidikannya Polandia. Jadi dia adalah lembaga yang mengurusi seluruh beasiswa yang ada di sini, gitu. Untuk targetnya sendiri, jadi beasiswa ini ditujukan kepada teman-teman yang sekarang sedang menggeluti di bidang keilmuan yaitu teknik, terutama engineering. Kemudian yang kedua adalah di agriculture, yang ketiga adalah natural and life science. Jadi seperti MIPA, kimia, biologi, matematika murni dan sebagainya. Kemudian di agriculture, kemudian di engineering itu nih. Jadi targetnya pun khusus untuk master ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin mencari beberapa beasiswa lain, di sini juga disediakan ada beberapa program yang seperti exchange yang hanya belajar bahasa saja dan belajar seperti apa ya kebudayaan-kebudayaan itu juga ada. Jadi silakan di searching lagi di Google dengan nama NAVA, Nawa, Nawa. Maaf teman-teman, bukan NAVA ya, NAVA, tapi NAWA, NAWA. Jadi sebagai informasi, W di Polandia itu dibaca V, jadi NAVA gitu, NAWA. Jadi begitu teman-teman. Oh Kemudian, iya, NAWA. Oke. Silakan. Oke. Oh iya, Mr. Ayub tadi kan sempat menyinggung masalah bahasa gitu ya, Mr. Ayub. Yeah, Nah, yeah. untuk pelatihan bahasa Polandia itu berarti ada juga ya? Itu berapa lama kalau misalnya ada? Nah, jadi begini, untuk beasiswa ini sendiri, jadi sistemnya itu kita diwajibkan untuk bersekolah bahasa terlebih dahulu. Jadi kita diberi waktu untuk mempelajari bahasa dan beberapa kebudayaan-kebudayaan yang ada di sini. Seperti bahasa Polandia ini, kita diberi waktu, rentang waktunya antara 1 semester sampai 3 semester. Jadi bisa kita apa ya, bisa kita rencanakan sendiri. Jadi kita maunya mau 1 semester boleh, 2 semester boleh, 3 semester boleh. Jadi kalau untuk saya sendiri, saya mengambil 2 semester. Jadi saya kepingin mempelajari lebih dalam dulu bahasa Polandia itu seperti apa. Kemudian
setelah satu semester ini, setelah dua semester, setelah dua semester, nanti akan kuliah di bulan Oktober ini. Jadi gitu. Jadi kita diwajibkan terlebih dahulu untuk lolos sertifikat bahasa dulu, karena mereka ingin apa ya namanya, seperti memberitahu ke dunia bahwa bahasa Polandia itu seperti ini. Gitu. Syarat utama untuk lanjut kuliah yaitu lulus dari itu. Gitu, Miss. Oh iya. Wah, luar biasa. Berarti sampai sekitar satu semesternya berapa bulan, Mister Ayub? Satu semesternya sama 6 bulan. Ya, kalau 6 untuk bulan. efektifnya, efektifnya ya 5 bulan, 4 bulan, 4 bulan setengah sampai 5 bulan. Kalau saya sendiri sekarang sudah selesai untuk sekolah bahasanya, yaitu kemarin sekitar bulan Juli kita udah ujian akhir, bulan Juli, bulan Juni, maaf, bulan Juni, 22 Juni kemarin kita udah UAS dan udah keluar hasilnya, dan alhamdulillah untuk mahasiswa Indonesia yang ada di sini lolos semua gitu. Gitu. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Indonesia ada berapa, Kak, kemarin yang diterima di angkatannya Kak Ayub? Kalau di angkatan saya sendiri ada sekitar 27, Miss. 27, tapi tidak bertahan segitu. Ada yang pulang, ada yang ya gitulah, Miss, karena mungkin gejolak dan sebagainya. Ada sekitar di sini cuma 22-an mungkin, Miss. Gitu. 22. Jadi, iya, gitu. Pulang tapi masih program ya, Kak, itu. Atau memang pulang karena memang sudah Ada yang seperti ini, Miss. Ada yang waktu itu, ada yang mendapat beasiswa yang menurut dia lebih baik. Kemudian dia meninggalkan. Kemudian ada yang memang dia seperti sudah give up. Dan kemudian ada yang sewaktu pendaftaran kemarin dia tidak mendapatkan informasi atau kurang gercep, jadi ketinggalan langkah jauh, jadi dia tidak jadi berangkat. Kemudian ada yang kemarin itu salah satu jurusannya tidak ada yang cocok dengan kampus di sini, sehingga mau tidak mau dia harus meninggalkan Polandia gitu. Ada berbagai case yang memang terjadi di sini gitu. Iya. Wah, berat sekali, harus ada pelatihan bahasa dulu, lolos dulu ya, Iya, Kak ya. jujur, bahasanya itu kayak, kalau kita bisa tahu, kalau di bahasa Inggris itu kan satu bentuk vocab itu kan cuma tiga bentuk, past, present, dan ini kan. Jadi kalau di sini itu, kalau saya bisa bilang, satu vocab itu bisa hingga 33 bentuk. Jadi tergantung suasananya, tergantung pagi, malam, sore, kemudian laki-laki, perempuan, kemudian belum lagi nanti waktunya juga sekarang, ya, gitu bilang. Challenging. Challenging banget wow, nih. Wow, wow. Oh iya. Kak Ayub, kan saya baca-baca di guideline-nya itu ya, Kak ya. Itu ada kayak terminologi second cycle, terus juga first cycle, itu berarti Kak Ayub sekarang masuk di cycle mana, Kak? Jadi begini, Miss. Nama lain dari bachelor atau bachelor itu di sini tuh first cycle. Jadi kalau kita master itu namanya second cycle. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya. Jadi kalau saya first cycle-nya di Indonesia di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jadi sekarang sedang mendaftar untuk second cycle gitu nih. Jadi itu cuman apa ya? Istilah saja. Oh gitu. Iya, Iya, benar iya. sekali. Berarti nanti Kak Ayub sampai mendapatkan gelar master itu sampai berapa lama, Kak, berarti di Polandia nanti? Jadi sekitar 2 tahun lagi, Miss. Jadi saya sekarang sedang di University of Woods untuk belajar bahasa. Kemudian nanti Oktober ini, insya Allah saya akan lanjut kampus gitu. Jadi kalau memang saat ini saya cuman sekolah bahasa di sini. Jadi saya kalau bisa dikatakan belum ada jurusan. Jurusannya apa? Saya masih sekolah kursus di sini. Gitu. Jadi memang ini syarat utama dari beasiswa ini begitu. Nanti Oktober, jadi saya masih apply beberapa kampus, ada 2 kampus lebih tepatnya, yaitu salah satunya di Politeknika Gdansk, di Politeknik Warszawska gitu. Jadi memang di sini apa
sistem beasiswanya begitu, Miss. Jadi kita tidak boleh langsung ujug-ujug sekolah gitu. Jadi syarat utama harus lulus sekolah bahasa dulu. Mereka baru akan membiayai untuk next step gitu, Miss. Oh, gitu. Oh, Berarti iya. bahasa nomor satu. Iya. Tapi Kak Ayu, di guideline-nya itu juga disebutkan kalau misalnya harus ada proposal tesis yang meliputi deskripsi topik, terus rencana metode penelitian, itu gimana berarti? Tetap harus disampaikan ke UNIF-nya atau gimana itu? Jadi begini teman-teman, kalau untuk mendaftar kita memang diwajibkan untuk memasuki laman atau website dari pihak NAFA. Jadi kita seperti biasanya kita register biasa, mendaftar seperti biasa, memasukkan seluruhnya. Kemudian nanti setelah kita masuk di aplikasi tersebut, kita akan disiapkan berbagai banyak program. Nah, kita mencari yang namanya Ignasi Lukasi Fit. Jadi setelah mendaftar Ignasi Lukasi Fit, khusus Ignasi Lukasi Fitz, nanti di sana kita akan diminta beberapa syarat atau syarat administrasi yang harus kita penuhi. Contohnya yaitu ada scan paspor, kemudian ada scan ijazah, gitu ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya proposal, perencanaan proposal. Nah, di sana akan ditanyai beberapa mengenai perencanaan tesis kita. Jadi ke depannya kita akan mengambil fokus tesis seperti apa. Di sini juga ditekankan penting teman-teman, proposal tesis ini sangat krusial sekali karena mereka menilai dari proposal tesis ini. Dimulai dari judulnya, kemudian ada seperti abstrak, kemudian ada metodenya, kemudian secara garis besar proposal tesis kita seperti apa. Jadi sepengalaman saya kemarin, jadi kita dinilai dari proposal tesis itu logis nggak bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Ada yang memang terlalu susah, jadi beberapa teman ada yang tidak lolos karena itu. Kemudian ada juga proposal tesis yang itu bisa dikatakan terlalu mudah, atau kok cuman mengambil seperti itu ya, tidak kurang mendalam, maka mereka juga akan mengeliminasi proposal tesis tersebut. Jadi proposal tesis ini sangat-sangat-sangat penting sekali bagi teman-teman. Kita harus mempertimbangkan banyak hal. Logis tidak ini bisa diselesaikan dalam 2 tahun? Kemudian ini selinier nggak sama jurusan kita? Ini bisa nggak bermanfaat bagi mereka dan juga bermanfaat bagi kita? Gitu. Jadi waktu dulu pun saya mempersiapkan proposal tesis ini berkali-kali datang ke kampus mendatangi dosen saya untuk berkonsultasi lagi apakah proposal tesis ini bisa diterima di tanah Eropa atau masih terlalu sulit atau masih terlalu mudah. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan di sini nih. Begitu nih. Wow, luar biasa sekali. Iya. Iya. Berarti itu salah satu persyaratannya tesis ya, Kak ya. Lalu kalau Tesis ya, untuk tesis. bahasa, Kak, gimana? Kan Kakak juga belajar bahasa Polandia. Berarti apakah Ya. persyaratan bahasa Inggris tidak diprioritaskan lagi atau tetap diprioritaskan dengan skala berapa gitu mungkin? Kalau bisa dibilang itu bahasa Inggris di sini mungkin kalau secara orang di sini cuma 70-30 ya. Jadi tidak di tanah Eropa ini kalau bisa bilang tuh banyak masih banyak negara yang non-English country. Jadi dia masih memakai bahasa bahasa ininya sendiri, bahasa alaminya sendiri, originalnya sendirilah. Jadi di sini B2 atau bahasa Inggris B2 ini kita pakai untuk mendaftar sebagai mahasiswa nanti di kampus. Jadi pun beasiswa ini pun sangat-sangat fleksibel sekali teman-teman. Jadi kita bisa diberi kesempatan dua pilihan sebenarnya. Satu bisa bahasa pakai Popolsku atau in Polish atau Po Angielsku atau in English. Jadi terserah dari kita mau mengambil yang mana. Jadi kalau kita memang menggunakan bahasa Inggris, jadi kita harus menggunakan sertifikat bahasa tersebut. Kalau kita emang menggunakan in Polish, ya kita tidak akan menggunakan apa itu sertifikat bahasa tersebut. Begitu. Jadi masih fleksibel lah. Wah, luar biasa. Oh iya, Kak.
Kalau tadi kan kakak nyebutnya level B2, kalau boleh tahu Iya. kan beberapa teman kita di sini mungkin ada yang belum paham untuk Iya. grading dari B2 itu kira-kira IELTS-nya berapa, setara dengan TOEFL IBT berapa gitu kak misalnya. Oke. Jadi saya kasih tahu juga. Jadi untuk beasiswa Polandia ini begitu banyak sekali Inggris provinsi yang bisa digunakan teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya. Tapi lebih amannya kita memakai yang sudah general di Indonesia. Kita bisa memakai IELTS atau TOEFL. Jadi kalau B2, IELTS itu setara dengan minimal, minimal itu 5.5, minimal. Kemudian ada TOEFL, TOEFL IBT dengan nilai minimal 87. Kemudian untuk TOEFL ITP sendiri minimal 543. Itu teman-teman. Jadi untuk TOEIC sendiri, jadi kita bisa daftar juga pakai TOEIC ya teman-teman. Dengan minimal 700 gitu. Jadi ada, Maka, ya. nah semakin Seperti itu. semangat kan teman-teman ini, karena memang bahasa itu kadang menjadi kendala utama kita untuk Momok. mendaftar ke kampus-kampus luar negeri ya kak ya. Iya, bener. Oke. Berarti kak dulu waktu awal-awal daftar di beasiswa ini. Apakah kakak sudah kayak memproposalkan saya kira-kira mau masuk ke kampus ini kayak punya prioritas list kampus gitu atau gimana kak? Atau ya udah fokus bahasa dulu dan nanti masalah masuk ke kampus itu belakangan kayak gimana itu? Jadi sewaktu saya masih mengisi aplikasi tersebut, memang di aplikasinya tersebut sudah diberi pertanyaan kampus mana yang akan kamu tuju. Jadi sudah ada beberapa list di sana, kita fokus di bidang apa, kemudian kemarin itu fokus di kuliah di bidang seperti otomasi, industri, elektro atau kayak gimana. Kemudian nanti ada beberapa pilihan kampus di sana. Jadi kita harus mencari lagi beberapa nama-nama yang emang disediakan di sana, gitu, Miss. Jadi di sana ada beberapa nama yang memang kalau khusus teknik-teknik biasanya itu politeknik. Jadi jangan dikira politeknik itu kayak politekniknya Indonesia ya, tapi politeknik di sini itu lebih fokus ke engineering. Jadi rata-rata kita yang sebagai anak teknik larinya ke politeknik. Sedangkan teman-teman yang memang belajarnya atau fokusnya ke life science, kemudian agriculture, mereka biasanya larinya ke university. Gitu, gitu nih. Wah, semakin semangat nih Kak. Mau daftar-daftar gini. Oh iya Kak, terus kalau beasiswa ini sendiri, ini beasiswa rutin setiap tahun ada atau 2 tahun sekali ada? Jadi insya Allah Nah, sepertinya kalau ada gangguan ada. koneksi ini. Itu beasiswa ini sendiri, Miss, itu setiap tahun ada. Jadi kemarin untuk tahun ini sendiri dibuka pada tanggal 3 Februari kemarin sampai tanggal 16 Maret. Dan insya Allah untuk pengumuman peserta yang lolos akan dirilis pada tanggal 17 Juli ini. Jadi memang setiap tahun sudah ada. Saya Ignasi kelima, batch kelima. Untuk tahun ini sudah batch keenam. Jadi sudah 6 tahun ini Polandia sudah menjalin hubungan dengan Indonesia untuk masalah pendidikan. Gitu. Pendidik. Iya. Oke. Ayo teman-teman, semangat semuanya di batch Ayo selanjutnya. Berarti teman-teman. Iya. batch 7 ya, Kak ya, Iya, yang tahun tahun depan. depan ini. Iya, tahun depan. Lalu ini Kak, kemarin itu juga ada ini Kak istilah kafon. Maaf nih, tadi tersendat koneksinya. Miss tadi ngomong tapi Putus tersendat lagi. lagi. Iya, mungkin bisa diulang. Halo, Miss. Halo, Mistika.
Halo Mistika, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya. Halo. Halo Kak, bisa dengar suara saya? Iya. Agak putus-putus Mungkin ya, bisa Kak? diulang, Mistika. Enggak, Oh enggak kok. iya. Lancar, Kak. Bisa diulang lagi Itu tadi pertanyaannya soalnya, mungkin. oke. Oke. Kan ada ini di guideline-nya itu ada istilah formal assessment dan juga quality assessment. Nah, itu gimana, Kak? Apa tuh perbedaannya? Dan apa aja nanti yang jadi pertimbangan-pertimbangan untuk kita sampai diterima di beasiswa ini? Mungkin bisa di-share Jadi, gitu, Kak. oke, siap. Jadi, Ignacy Lukas Civit ini terdapat dua tahap mekanisme. Yang pertama yaitu evaluasi formal, kemudian yang kedua adalah evaluasi terkait dengan konten. Kemudian, yang pertama adalah evaluasi formal ya teman-teman. Evaluasi formal ini itu untuk memverifikasi semua data yang ada di kita serahkan. Contohnya tadi seperti scan scan paspor, kemudian scan bahasa, kemudian seperti transkrip, ijazah, dan seluruhnya, mereka ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Jika ada kesalahan, maka tidak akan dipertimbangkan untuk lanjut gitu, Mis. Jadi yang pertama yaitu evaluasi formal mengenai administrasi kita. Jadi diperhatikan teman-teman benar-benar seperti paspor, jangan sampai kita salah mengisi nomor paspor, kemudian kita mengupload ijazah tapi berbahasa Indonesia. Jadi minta tolong banget teliti sebelum kita mengapply sesuatu, dibaca berkali-kali dan dicek berkali-kali, karena kesalahan di administrasi itu walaupun jarang tapi tetap ada, mesti ada begitu teman-teman. Jadi diperhatikan sekali lagi ketelitiannya, kemudian untuk melengkapinya gitu. Jadi di sini juga ada beberapa yang diperlukan seperti laporan medis kita, kesehatan kita, kemudian ijazah tadi, diplom, transkrip, paspor dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk yang tahap kedua yang seperti saya bilang tadi, jadi semua yang kita tulis melalui seperti abstrak, kemudian metode, terus tesis plan kita itu semua direview oleh ahli-ahli di bidang ilmunya masing-masing yang berasal dari NAFA tadi. Jadi, kita benar-benar diperhitungkan bagaimana si anak ini memahami ilmunya sendiri, kemudian perencanaan ke depannya seperti apa, kemudian kira-kira logis nggak sih ini bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun atau waktu kuliah. Jadi, di sini kuliah bisa 1,5, bisa 2 tahun ya. Jadi, dilihat pertimbangannya dari itu juga, kemudian dari ininya juga teman-teman, dari kejelasan kita menjelaskan tesis itu. Kadangkala kita menjelaskan cuman saya mau membaca buku, tapi tidak jelas bukunya buku apa, kemudian karangan siapa, dan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memflorkan apa yang akan kita kerjakan ke depannya gitu. Jangan asal tulis, pokok dikumpulkan. Nah, itu kesalahan, benar-benar kesalahan fatal sih untuk bagi scholarship hunters gitu. Dan beruntunglah teman-teman di sini tidak ada yang namanya wawancara atau interview. Jadi benar-benar ditekankan di konten itu ya teman-teman. Jadi kalian bisa berfokus merencanakan apa tesis yang akan kalian kerjakan nanti gitu. Jadi ya kita bisa mengurangi beban lah ya, walaupun speaking itu tetap dipakai, tapi ya di sini bisa inilah reduce stress lah itu. Begitu ini. Iya, justru nggak ada wawancara, jadi persiapannya harus mateng. Iya. Kalau Kak Ayub dulu berapa lama Kak ngoreksi-ngoreksi aplikasinya Kak Ayub itu? Saya waktu itu sekitar 2 bulan saya bolak-balik kampus berkonsultasi ke dosen saya. Pak, ini bagaimana? Apakah sudah ini? Coba dibaca lagi, diperiksa lagi. Saya harus membuatnya dan sebagainya. Kemudian saya sampai membuat seperti flowchart kalau teman-teman tahu. Jadi ada kayak startnya bagaimana, finishnya bagaimana. Jadi ya gitulah. Terus harus berjuang ya. Kita harus sebagai Iya, iya, scholarship iya. hunter itu. Oke. Luar biasa. Wah, gila, gila, gila. Keren, Kak.
Lalu Kak, kalau misalnya ini nanti manfaatnya nih Kak, kalau Kakak sudah jadi awardee itu apa aja sih Kak? Kayak misalnya yang ditanggung oleh beasiswa ini, kehidupan, uang saku gitu-gitu Kak, bisa diceritakan enggak Kak? Okay. Jadi kita akan mendapatkan ini seperti hak dan kewajiban gitu ya, Miss. Jadi Iya. kewajiban kita ya itu yang pertama yang tadi saya sudah sebutkan, wajib mengikuti program persiapan bahasa Polandia minimal 1 semester, minimal 1 semester. Kemudian yang kedua yaitu wajib lulus dari program persiapan bahasa sebelum bisa melanjutkan studi jenjang master. Jadi ini sangat-sangat krusial, teman-teman. Jadi harus mau nggak mau kita harus belajar bahasa baru lagi. Ya, ya walaupun harus struggle ya, tetap semangat teman-teman. Nah, untuk hak kita akan memperoleh beasiswa sebesar 1.700 zloty per bulan saat menjalankan persiapan bahasa Polandia. 1.700 ini kalau bisa dikurskan untuk saat ini berapa ya? Saya cari dulu informasinya. Zloty itu IDR. Jadi 1.700. Teman-teman akan mendapatkan sekitar kalau dikurskan 6,2 jutaan. Itu untuk living cost, teman-teman. Kemudian setelah kita lulus dari sekolah bahasa, beasiswa kita akan diturunkan jadi sekitar 1.500 begitu. Tapi nanti kita akan memperoleh tambahan tambahan sekitar 500 zloty ketika kita menempuh jenjang magister dan pertama, saat pertama masuk kita akan ditambahan. Kemudian lagi kita akan bebas biaya kuliah magister dan program persiapan bahasa. Itu free semua. Dan kemudian untuk mengurus seperti visa, kemudian untuk stempel legalisasi di embassy, kita juga diberikan free seluruh. Jadi tidak ada biaya tambahan. Gitu. Oh, full coverage ya, Kak. Berarti Ya, visa, full cover. pesawat, Nah, makan, untuk transportasi, dan lain-lainnya. Gimana, pesawat Kak? pengecualian. Oh, Untuk pesawat gitu. sendiri, iya. Untuk pesawat kita berangkat sendiri, teman-teman. Jadi untuk kalau kemarin saya berangkat itu plus minus sekitar 9 jutaan untuk berangkat, teman-teman. Gitu. Tapi nanti kalau kita bisa dapat gimana ya? Kalau kita udah di sini, kemudian kita mau pulang ke Indonesia dan kita beli tiket PP, pulang pergi, kita itu jadi lebih murah. Jadi sekitar berapa ya? Sekitar 8 juta pun kita sudah dapat tiket pulang pergi. Kalau memang satu jalan itu memang agak mahal, tapi ya gak apa-apa lah teman-teman untuk sekali. Iya. Wow. Oh ya, Kak, saya tadi sempat baca nih, ada peraturan Halo, Miss. Halo, Miss. Terputus ya, lagi. Kak Ayu, bisa dengar Iya. suara saya? Iya, udah. Tadi terputus, Miss. Pertanyaannya terputus. Halo. Ya, mohon maaf Miss, ya Miss teman-teman, Tika. sepertinya ada gangguan jaringan lagi. Jadi suara Miss Tika terputus. Jadi pertanyaannya tadi. Halo, Mistika. Halo. Halo. Halo, Mistika. Halo, Kak. Halo, Miss. Halo. Tadi terputus, Miss. Halo. Halo, Mistika. Sepertinya ada gangguan koneksi. Halo, Mistika. Halo? Halo.
Ah, ya sudah. Alhamdulillah. Iya. Kak, sudah bisa dengar suara saya? Mohon maaf, Kak. Sudah, Miss. Jadi, Iya. pertanyaannya tadi terbenti. Oh, iya. Iya, saya baca di guideline itu ada peraturan yang cukup menarik. Jadi, diperbolehkan ikut program Erasmus Plus dan masih dibiayai oleh Ignasi, program beasiswa ini. Nah, itu gimana, Kak? Berarti, Kak? Halo, Mistika. Ah, ya. Okay. Hilang. Jadi, saya menjawab pertanyaan Mistika. Spesialnya beasiswa ini juga, kita tidak ditahan dengan hanya satu beasiswa saja. Jika kita di sini ada tawaran untuk Erasmus, atau kita ada exchange ke luar negeri selama di Eropa, itu sangat-sangat sekali diizinkan. Jadi kita bisa mendapat double beasiswa. Yang pertama dari beasiswa Ignasi ini sendiri, kemudian kita bisa didouble dengan Erasmus. Kebanyakan teman-teman di sini, kita bisa mengikuti yang namanya program Erasmus Plus. Jadi ada pertukaran pelajar sesama sesama kampus di EU, Eropa. Jadi kita bisa memilih, contoh kita di salah satu kampus tersebut, bekerja sama dengan kampus di Jerman, di Prancis, di Swiss, di Finlandia, kita bisa mengikutinya begitu. Dan sangat-sangat terbuka sekali beasiswa Erasmus ini, karena memang kalau saya bisa jadi mereka membiarkan program itu. Nah, itu kesempatan bagi kita, orang-orang yang suka melancong, itu bilang saya baca di beberapa kampus untuk Erasmus ini biasanya ada jatah hingga 1 slot untuk kita mengikuti Erasmus itu sangat-sangat sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat terbuka sekali, tergantung kitanya mau apa enggak untuk mendaftar gitu. Sangat terbuka sekali gitu, dan tidak tidak kaku peraturan beasiswa ini gitu. Jadi teman-teman yang suka melancong atau suka baru dan pengetahuan baru di kampus lain selain di kampus kita sendiri di Polandia, kita bisa exchange ke beberapa kampus yang ada di Eropa gitu. Jurusan ya, nanti contoh dari kampus saya sendiri, bukan apa ya, ke kampus tujuan saya, yaitu di Politeknik Warszawska. Dengan Jerman, kemudian ada Hungari, jadi banyak negara gitu, Miss. Halo, Mistika. Halo, Mistika. Mistika. Halo, teman-teman. Masih bisa dengar suara saya?
Iya, saya coba untuk invite lagi ya teman-teman. Mohon maaf karena ada masalah jaringan lagi. Jadi mohon maaf ya. Halo, Miss. Halo? Mungkin Iya, bisa Kak. di request lagi, Miss. Saya keluar ini kameranya tidak aktif. Bisa Oke, oke, di-invite oke. lagi. Halo. Nah, sudah. Tadi Miss Tika diem. Iya, tadi tiba-tiba hilang Oh, suaranya. oke, Miss. Oke. Iya, tadi sampai mana, Kak? Jadi terakhir tadi Ignas ini Erasmus ya. tidak, iya, Erasmus. Jadi saya jelaskan lagi teman-teman. Untuk beasiswa ini kita bisa mendobel gitulah. Kalau bisa kita bilang itu mendobel. Jadi beasiswa ini tidak strike harus beasiswa ini saja. Tidak boleh daftar yang lain. Jadi tidak begitu. Jadi kita diberi kesempatan untuk mendaftar program yang bernama program Erasmus Plus. Jadi program ini adalah suatu program kerjasama antar kampus yang ada di Eropa yang bisa kita ambil sekitar satu semester, 1-6 bulan. Jadi tergantung dari jurusan kita, kampus kita bekerja sama dengan beberapa kampus yang ada di Eropa lainnya. Contoh nih ya, jadi untuk jurusan saya sendiri di bidang robotika bisa kita bekerja sama, bukan bekerja sama ya, kita bisa tuker exchange dengan kampus yang ada di Jerman, jadi kampus yang ada di Itali, kemudian ada bisa di Hungari, jadi begitu Miss. Dan kita untungnya dapat selain dapat living cost dari Ignasi Lukasiewicz sendiri, kita dapat tambahan juga dari Erasmus gitu Miss. Dan juga sangat-sangat gimana ya, beruntung sekali lah ya teman-teman, dengan orang Indonesia itu suka melancong kan teman-teman. Jadi mereka ada apapun itu sikat gitu. Jadi kalau di sini tuh orang-orang Eropa itu mereka itu takut jadi gitu. Jadi bukan takut ya, kayak mereka itu tidak mau keluar dari zona nyaman mereka, teman-teman. Jadi Erasmus ini kalau saya bisa bilang ada kuota sekitar 20 sampai 100 ya. Dan yang mendaftar itu hanya 2 orang, teman-teman. 2 orang, 3 orang dari kampus. Jadi gimana ya, orang mereka itu tidak maulah keluar dari daerahnya sendiri. Jadi itu sangat-sangat terbuka sekali bagi kita yang ingin melancong lebih jauh lagi gitu, teman-teman. Dan dapat pengalaman yang baru dan ya seperti itulah, teman-teman. Jadi jangan dibatasi harus di Poland saja enggak, tapi di sini ada juga berbagai macam program yang kita bisa exchange di berbagai negara yang ada di Eropa gitu. Gitu nih. Ada ini Kak, limit apa? Waktu limitnya gitu. Harus maksimal misalnya pengen pergi ke Jerman hanya dibatasi 3 bulan atau boleh sampai berapa tahun? Itu berarti maksudnya sampai meninggalkan program pembelajaran atau memang integrasi di program pembelajaran yang sedang dijalani gitu? Itu seperti integrasi Miss. Jadi cuman dia exchange. Jadi contoh kita kan ada 2 tahun, ada 4 semester nih. Jadi semester pertama kita belajar di kampus kita sendiri yang ada di Poland. Kemudian nanti antara perpindahan 1 dan 2 biasanya ada akan dibuka setiap season bakal dibuka. Siapa nih yang mau daftar Erasmus? Silahkan. Dan nah, kita tinggal daftar. Kita nanti akan diberi list dari kampus mana aja yang bisa kita tuju dan beberapa jurusan yang fokus terhadap kampus tersebut. Contoh yang robotik ada 3 kampus nih. Nah, kita bisa pilih nih antara kampus 1, 2, dan 3. Nah, nanti setelah kita pilih, nanti kita tinggal mengisi form dan sebagainya lah ya. Nanti setelah itu pihak kampus akan memprosesnya. Kemudian next semester kita akan sudah disuruh exchange ke kampus yang akan kita tuju. Tapi itu cuman sekitar 6 semester, 6 semester, 6 bulan nih. Jadi cuman 1 semester aja. Enam Nah, nanti di semester ketiganya kita kembali lagi ke kampus Poland gitu. Tapi cuman anaknya kita bisa gini lah, bisa mencoba situasi yang berbeda gitu nih. Dan kita juga dapat tambahan lah nih. Itu. Wah, ini teman-teman yang ingin keliling Eropa nih, bisa dicoba Nah, ya. bisa ini.
Selain sekolah bisa jalan-jalan juga ya, Kak ya. Iya. Oh ya. Karena ini waktunya untuk pemaparan materi sebenarnya 40 menit, tapi ini saya tambah karena memang tadi ada gangguan juga ya, Kak ya. Iya. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih, Kak, dari Kak Ayub sendiri ada nggak tips dan trik khusus nih buat teman-teman yang pingin mendaftar beasiswa ini di batch 7? Oke, jadi untuk saran saya, bagaimanapun beasiswanya, kalau itu sudah di luar Indonesia, memang barrier pertama yaitu adalah bahasa. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar mempersiapkan yang namanya English proficiency atau maaf. Jadi seperti kemampuan bahasa Inggris kita. Setelah itu baru kita mempersiapkan seperti kurikulum vitae dan sebagainya. Tapi memang yang sangat krusial sekali, Miss, itu adalah bahasa memang. Saya akuin, bahasa itu kalau kita tidak ada itu, maka pintu itu bakalan tutup terus tertutup gitu, Miss. Jadi bahasa itu salah satu kunci menurut saya, Miss, ya. Kemudian teman-teman juga selama mempelajari bahasa ini jangan salah memilih partner atau seseorang yang mengajari kita. Jadi kalian harus benar-benar tahu kemampuan teacher kita, kemudian atau kalau bisa bilang kita lembaga-lembaga itu bisa nggak mengajari kita dengan kemampuan yang mungkin kalau saya bilang dulu itu saya dari nol ya, Miss, kemudian saya belajar di English Studio ini ya dengan saran-saran Mr. Edi dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sana gitu. Kemudian lama-lama jadi terbiasa, Miss. Jadi jangan sampai memilih salah partner, teman-teman. Karena kalau salah partner, kita sudah rugi biaya, kemudian rugi waktu, kemudian ya kita ya cuma dapatnya cuman kalau bisa memang lolo-lolo gitu ya, Mas. Kayak ya cuman gitu aja gitu loh. Jadi kalian harus mengetahui dulu ya partner yang pas buat kalian gitu. Setelah itu dapat, nanti kita akan mempersiapkan yang lainnya nih dengan seperti dokumen-dokumen kita yang sebelumnya kita masih bahasa Indonesia, kita harus berubah ke bahasa Inggris dengan sworn translator atau penerjemah tersumpah gitu, teman. Kemudian untuk fokus di beasiswa ini sendiri yang saya katakan tadi, mencari topik penelitian yang dipersyaratkan ya tentunya sesuai dengan jurusan kita ya masing-masing gitu. Dan jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing, teman-teman. Ya walaupun dosen pembimbing kita jahat atau galak atau seperti apa, terobos saja. Pokoknya kalian harus berkonsultasi karena kalian tidak akan bisa mengerjakannya sendiri. Karena kita, oh iya ya ini mungkin gampang menurutmu, tapi menurut mereka itu paling nggak logis. Nah, jadi harus sering-sering berkonsultasi gitu nih. Kemudian ada beberapa juga teliti mengisi form. Jangan sampai kita gugur cuma ada di administrasi, karena itu kesalahan yang sangat-sangat fatal sekali. Kemudian yang terakhir, yaitu berdoa dan minta restu orang tua yang salah satu kunci, ya, salah satu kunci itu, karena tidak akan bisa terlepas dari itu. Gitu nih. Ya. Wah, ya. Jadi reminder buat diri saya juga, Iya. Kak. Iya. Untuk masalah bahasa yang tadi memang, Iya. wah, luar biasa tantangannya. Untuk Luar mencapai biasa. skor tertentu, teman-teman Iya. juga di sini harus semangat juga ya. Tadi Kak, ini sempat saya dengar untuk sworn translator. Berarti apakah harus ada persiapan untuk berkas-berkas itu diterjemahkan dalam bahasa Polandia juga atau cukup dalam bahasa Inggris untuk persiapannya? Untuk persiapannya cukup bahasa Inggris. Karena